نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا Ayat suci Al-Quran katilu sambutan kaopat anu acara pokok salajengna tutup ibu mangga supados waktosna efektif nya mangga urang kawitan wae acara anu kahiji nembe ku sim kareng parantos dibuka acara salajengna nya eta pembacaan ayat suci Al-Quran di amanah nuka dua lingkungan hidup tidak kalah penting berbanyak silaturahim iya ge kedah dijanjurkan silaturahim tiasa silipikannya dina ngemban amanah mual tiasa nyalira kedah menyamakan persepsi ya, ya kan jenengannya luar biasa ya. Lingkungan hidup sanes lingkungan mati lingkungan hidup itu suados duh ya suados itu luar biasa upami di lebet bumi ayah tatangkalan ayah barang-barang itu suhur anu ngiring ngadoakeun deh dasaurna cenah ya tatangkalan oke okay. Maha suci kang Allah jadi bumi tos ngurus kanu eta insyaallah sanes wae jalmi tatangkalan ge priyogi kasih sayang pan eta sok kitu bu peribawa sekiran kasih sayang tuh, tatangkalan gak sami ya, kadah dibaparin kasih sayang nah diantawi sena tuh bingas orang kita, ya nutiasa gak ada mau enjin, itu enjin gak sami, kamu harangsan harus pertumbuhan saya, bukannya jantan sekali deh hapun tenuka subun ibu-ibu tiasa rumpahin gak dia anu sakie buktosna pas sedek-sedek namun insya Allah tami seueur ge bumi ngagungan biasana teh itunya ngagungan bumi teh jeung cekap gitu nya karena bersyukur alhamdulillah alhamdulillah nah abdi ngayanya ka pun bojo ulah lepas tinu ibadah ya diserat di dunia masa jihad sanes heuleuy itu luar biasa. Ya, mana tuh orang sasarna. Dan jantan sekali deh ke ibu-ibu hapunten ngasuhun dina raragi kagetan silaturahim yang ngalangkungan kegiatan ieu ya, urang sasarengan ya, aman latin waktu anu saki samporet gitu ya tiasa jantan amal ibadah urang mudah-mudahan rumah Bu Ana selalu dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang positif tentunya juga ini hari ini adalah jenis kegiatan yang positif. Nuhun ka Bapak. Nah, Bu, untuk kegiatan Bu Ana yang minta di sini karena memang lebih enak ya Bu Ana lebih kekeluargaannya lebih dekat. Kalau misalkan di kantor kan kadangnya anak alat-alat dan sebagainya, aduh ibu luar biasa. Nah tadi juga oleh Bapak dikatakan, mudah-mudahan ibu ketika pulang mendapat ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan ini juga kan ilmu yang sangat manfaat. Ibu dalam hadis dikatakan, innallaha jamilun. Nanti ibu, innallaha jamilun yuhibbu. Jamaah Allah itu indah, maha indah dan mencintai keindahan. Nah Bu, tanaman hias ini mudah-mudahan nanti ada pelatihannya Ibu ya. Terus pelatihan apalagi satu Bu Ana, Eko Enjin yang satu pelatihan apa? Hias, tanam hias, aduh subhanallah tanaman hias ibu abdites pinter RT dari KPP meter kita ada yang nanti KPP tapi enggak ada tanaman hias mudah-mudahan menjadi nilai ekonomis untuk kita semua. Nah Allah itu sangat menyukai keindahan dan
Allah itu maha indah dan menyukai keindahan kita juga ya Bu ya. Ketika kita kemana Bu? Ke Lembang ada taman apa Bu? Begonia. Di situ kan banyak tanaman-tanaman hias, tanaman-tanaman yang asli bunga. Rasa pisan. Nah, mudah-mudahan nilai ekonomisnya ada. Sok sanas Bu Ana ini adalah bingkar KLH, tapi ada korelasi, ada kerjasama dengan bingkar yang lainnya. Halo, sih. Masih malam sampai ini ya, dari contoh Bu Ana pun tanya ya kalau apa? Apa mana biasa tatanuhan wae? Ibu tanah mah tos uningan ya punya, tak kira di uningan ciri-ciri tanah mah dak tos-tosannya Bu. Tak enak sekam bakar tos uningan punya, sekam bakar. Iyalah kum saya di anggo pelakan lantas tos steril. Terus sekam mentah abi tanya anda terus terang pentah punya, sentah mentah. Terus sepupu kandang sekelas kia kohe Bu. Kohe. Iya, ay kohe tep pelan kambing. Iya, hewan. Tak iya kokopet. Abi nyerat mah cocopet, tak emang kena kalapa kokopetnya. Sarang iya, iya teh cocopet sami, cuman serbuk ya ma bu. Ya, hanes iya teh sama serbuk kalapa, jantan. Apa sih manfaatnya? Bu, yang paling umum buat nyerat tanaman ya. Ini udah saya pikirin. Untuk penyiram tanaman itu disemprot itu satu tutup botol ini 1 liter air untuk semprot atau menyiram tanahnya. Ada lagi untuk apa namanya cuci piring, bisa untuk cuci piring untuk ngepel Bu, jadi nggak bau amisnya. Kadang-kadang kita ngepel suka bau amis gitunya, bau apa anjir. Jadi bisa malah enak Bu, keset jadinya apa nggak licin. Keset. Terus ada lagi untuk cuci pakaian, bisa cuci piring, membersihkan kamar mandi bisa. Ya, dimasukin aja di satu tutup botol di airnya gitu. Ampasnya itu, ampasnya dikasih di apa namanya? Iya, ampas itu kan kalau kita panen nih. Udah di video kan dikintun-kintun. Oh, mau dilihat dulu? Ininya belum ya? Enggak. Kayak bingkar cukanya. Harum. Ya, ini kita tutup rapat. Thank you.
ibu sih. Kami orang ini dengan kami terus panen kan, jadi kami panen koneng syukur, lebar kan supaya mak dia wae je kadanya. Tapi cara ini bu, cara pengolahan kena kano koneng, jadi biasa dijemur bu, dikupas lah, dikupas, jadi kulitnya ulah dipijen bu, kulitnya terus ulah dipijen, biasa dijemur, jadi kano nyemprot. Kalau ya tanaman biasa kulitnya mau kulitnya teh juga anu ya na disiksikan dijemur tapi hasilnya bu di blender buhur jantan biasa kalau ibadah masak nang ngokonek biasa langsung ya nanti di awal gana bu nanes koneng apa neng na kami kulit nama kami nyempunyai bubuknya. Mohon begitu bubuk kami di tanaman kan sama pegawai itu bu. Hari ini apa orang langsung itu. Mohon dijemput selama. Mohon dijemput selama pun di kagadi bisa di. Mohon juga disiksikan. Jadi terus di. Terus belanja begitu. Tak kulitnya biasa kayak kamu. Nyemprot mohon kamu pupuk kamu biasa mohon. Upami tanaman oke pun dikeman helak si kulit gitu kan. Upami pada ngalir dan tata kalan biasanya sok ngutulah yuk gitu. Tapi ini kan kamu kena kan cahaya koneng. Biasa di iya bu nanti si tanaman itu biasa sedang di cuman di ayah cahaya koneng teh. Keberalami di asa kedapa bu di anclongkin karena gulanya itu sedang di kelayu gitu. Terus ya kan bu, jahe oke sama ibu. Kalau kami jahe jantan lagi ya bu. Jantan lagi pas. Sami dikupas, disisik, terus dijemur. Mung, ulah heran upami dina jahe mah ayah nubara rodas kan jantan ayah tipungna bu. Oh iya, jahe. Ya mah biasa di langsung ya oke bu. Diseduh kalau gula berem mungkin awas. Bu kalau di open boleh nggak bu? Nggak dijemur pakai matahari tapi di open boleh bisa, gak? Bisa, bisa boleh juga. Bisa di open. Iya pokoknya ini mah di kering aja. Kering aja. Biasa nggak bu? Mak, steril. Iya kan aku bayar. Bu, open. 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 Mohon diaulkan.
ya. Gimana nih? Sare oge Bu Sami, sare oge Sami disiksikan dulu Bu, dijemur, dibuat garing, sampai jadi blender, bentuk kentang kue. Thank you.